Pemergian Allahyarham Siti Sarah Raisuddin diratapi peminat yang melayangkan ucapan takziah dalam platform media sosial, termasuk melalui akaun milik Shoaib Sepatu sejak awal pagi tadi. Berkongsi kesedihan, rata-rata peminat terkesan dengan pemergian Allahyarham Siti Sarah yang pergi pada usia muda dan bertarung dengan COVID-19 yang mengancam penduduk dunia sejak tahun lalu. Pemergian Allahyarham juga turut mendapat perhatian Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang mengucapkan takziah atas pemergian. Melalui entry berkenaan, Dr. Nur Hisham menyebut takziah kepada keluarga Siti Sarah Raisuddin dan kepada semua ahli keluarga rakyat Malaysia yang telah terkorban akibat COVID-19.